Pemirsa, Wakil Presiden Budiono Selasa pagi dijadwalkan mengunjungi korban luka tabrakan kereta api dan truk tangki BBM di Rumah Sakit Suyoto Bintaro, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Berita 1, Galih Geraldi. Ya, Galih, apakah Wapres Budiono telah tiba di Rumah Sakit Suyoto? Ya baik Rima, memang baru pada sekitar pukul 9.30 pagi hari tadi, Wapres Budiono beserta rombongannya datang mengunjungi korban kecelakaan kereta di Bintaro di Rumah Sakit Suyoto Jakarta Selatan. Wakil Presiden Budiono juga tidak sendiri datang ke sini, melainkan bersama Menteri Kesehatan, Nafsi Hamboy, dan juga Menteri Perhubungan, Bapak Emangginaan. Dan hadir juga dalam kunjungannya kali ini Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Dalam kunjungannya kali ini, Wapres Budiono juga menyampaikan rasa prihatin yang sebesar-besarnya kepada para korban. Dan dalam kunjungan kali ini juga kepada media, Wapres Budiono menegaskan untuk meminta Menteri Perhubungan agar segera merealisasikan underpass yang ada di lintasan-lintasan KRL yang berada di seluruh DKI Jakarta. Dan tidak hanya itu saja, Wapres Budiono juga mengapresiasi setinggi-tingginya usaha dari warga RW 009 Bintaro dalam membantu proses pemadaman kebakaran, juga proses evakuasi para korban kecelakaan pada hari Senin lalu. Terima. Oke, lalu bagaimana kondisi para korban tabrakan kereta di Rumah Sakit Suyoto Galih? Ya baik Rima, memang pada hari Senin lalu tercatat di sini sebanyak 83 orang masih dirawat di Rumah Sakit Suyoto, namun kondisinya pada hari Selasa pagi ini sudah berangsur-angsur membaik. Karena data menunjukkan 54 orang sudah diizinkan pulang, 16 diantaranya dirujuk ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan Rumah Sakit UIN Ciputat. Dan selain 16 yang dirujuk, 11 orang diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Suyoto sampai saat ini. Karena luka-luka korban yang masih butuh perawatan intensif, sehingga tidak diizinkan untuk pulang pada hari ini. Terima. Baik, terima kasih Galih Geraldi atas laporan Anda. Galih Geraldi melaporkan dari Rumah Sakit Suyoto Bintaro, Jakarta Selatan.